Di Probolinggo, polisi lumpuhkan seorang begal sadis yang kerap melukai korbannya. Pelaku dikenal spesialis menyasar para perempuan dengan modus menyingkap pakaian korban. Dengan dikawal ketat, Amin, warga desa Sumending, kecamatan Tongas, Probolinggo ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat melawan, kaki pria berusia 27 tahun ini juga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Sebelumnya Amin masuk dalam daftar pelaku begal sadis. Ia kerap melukai korbannya. Kejahatan ini Amin lakukan bersama satu orang rekannya yang saat ini masih buron. Beraksi di tempat sepi, pelaku yang mengincar korban perempuan ini mengancam dengan senjata tajam. Lalu ia merampas motor, telepon genggam, serta menyingkap pakaian korban untuk membuat korban kesulitan melawan. Jadi kunci sepeda motor itu dimatikan dan dicabut. Setelah itu apabila korban ini melakukan perlawanan, tentunya akan ada tindakan dengan menendang. Dia jatuh, mempertahankan sepeda motor, namun yang bersangkutan tersangka ini A, melakukan menarik roknya sehingga tidak berdaya, ketakutan dilepas sepeda motornya. Dari tangan pelaku, polisi juga amankan sejumlah barang bukti, berupa motor, sejumlah telepon genggam, dan berbagai alat untuk melakukan kejahatan. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan hukuman penjara 12 tahun. Mahfud Sunarji melaporkan untuk Net.